Kemarahan tak pernah tanpa alasan, tetapi jarang dengan alasan yang baik. Ia yang tidak berbicara banyak, seringkali disalahartikan. Tidak pernah ada perang yang baik, ataupun kedamaian yang buruk. Jika Anda ingin dicintai, maka cintailah dan jadilah orang yang bisa dicintai. Rasa kecukupan dan kekayaan jarang bersamaan. Anda boleh pilih kekayaan, biarlah rasa kecukupan buat saya. Lebih cepat tidur dan bangun lebih awal, membuat manusia sehat, kaya, dan bijaksana. Investasi dalam pengetahuan selalu membayar bunga terbaik. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak. Jika Anda tidak akan hidup lama, hiduplah dengan baik, karena kebodohan dan kejahatan memperpendek umur. Harapan besar, membuat segalanya besar menjadi mungkin. Jika Anda ingin tahu nilai uang, cobalah untuk meminjam. Lebih baik pergi tidur tanpa makan malam, daripada bangun tidur dengan utang. Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu. Tidak ada bangsa yang pernah bangkrut karena perdagangan. Bodoh apapun dapat mengkritik, mengutuk, dan mengeluh, dan yang melakukannya paling bodoh. Seseorang yang penuh nafsu, ibarat sedang menunggang kuda gila. Seseorang yang cinta dengan dirinya tidak akan tertandingi. Mereka yang bagus untuk membuat alasan, jarang sekali bagus untuk melakukan hal lain. Jangan takut salah, kamu akan tahu mengenai kegagalan. Lanjutkanlah usahamu. Pintu gerbang menuju kebijaksanaan yang besar adalah mengenali dengan jelas tentang kebodohan kita sendiri. Bekerjalah seolah-olah Anda hidup 100 tahun. Berdoalah seolah-olah Anda akan mati besok. Siapa yang kaya, dia yang bersuka cita dengan apa yang dimilikinya. Kejujuran adalah kebijakan terbaik.